Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, kali ini gue mau bahas Tower of Fantasy, di mana kalian bisa mendapatkan relik terbaru ya, di mana kalian nyelesain event yang ada eksplorasi di bagian sini ataupun di bagian Asperia. Nanti kalian explore aja untuk bagian tower-towernya ataupun buka-bukain cabang-cabangnya di Asperia ya. 40% di bagian Astra, nanti kalian akan mendapatkan, kita lihat untuk reliknya. Di sini kita mendapatkan yaitu Magnetic Storm. Magnetic Storm sendiri dapatnya gratis banget kalau kalian nyegarin dari explore-nya ya. Kita bisa melihat tuh skillnya sendiri. Dia membuat angin topan. Pembuatan angin topan secara untuk battle sih. Nah, angin topannya ngejar juga nih, ngejar untuk monsternya. Lumayan banget ya, kalian bisa untuk kerahkan. Kita coba untuk ganti nih. Oke, okay. Gue ganti magnetnya udah. Kita lihat skill 3. Kayak gini dia nyerang otomatis nih guys. Oke, okay, mungkin segitu aja dari Magnetic Storm-nya, dimana penyerangannya ya buat skill dan juga gratis. See you next time and bye bye.